Bertemu kembali di Bina Generasi Karawang. Pada saat kali ini kita akan membahas mengenai bioelektrik, oke? Okay? Bioelektrik ya. Apa sih bioelektrik? Yaitu terapi melalui media listrik. Ya, jari jemari penerapi ini mengandung listrik. Kenapa mengandung listrik? Karena ini alatnya, ya. Jadi ini dicolokin ke listrik dengan tegangan 220 volt, ya. Ini medianya yaitu logam. Oke, logam. Nanti ini dilapis dengan daun. Daun apa? Yaitu daun nangka. Nah, daun nangka ya. Untuk apa sih fungsinya? Yaitu untuk tidak lengket ke kulit, ya. Nanti ada kulit ke tangan atau kulit kaki, ya, dan telapak kaki gitu. Ini harus dua ya, daunnya ya, tak gitu dua. Ini bisa kan nanti kita dicoba ini positif dan negatif. Jadi kita harus tahu ya, awas hati-hati, jangan terapi mandiri, nggak boleh. Ya ini sangat berbahaya kalau mandiri. Jadi harus dua orang ya. Pasien ini negatif dan penerapi ini adalah positif gitu. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya dari terapi ini yaitu untuk melancarkan peredaran darah ya, dari peredaran darah seluruh tubuh kita. Ya, terus langsung ion-ion tubuh juga akan mengalir dengan lancar dan kita dapat merasakannya ketika kita sudah diterapi ya, sudah diterapi dapat merasakannya dari pusing ini kepala ya, pusing kepala, vertigo ya, vertigo, kolesterol juga bisa dihilangkan insyaallah ya, hilangkan. Ini terapi ini adalah untuk mengatasi dari keluhan-keluhan seperti kesemutan ya, asam urat gitu, dapat diatasi insyaallah ya. Ini juga bisa mendatangkan rasa senang ya, rasa senang, rileks setelah diterapi dan badan ini perasaannya ringan gitu. Nanti Anda bisa mencobanya nanti datangi yang membuka praktek-praktek yaitu bio elektrik ya. Oke. Okay. Kita nanti bisa merasakannya dari manfaat bio elektrik terapi ini. Semoga kita tetap sehat ya. Gunakan senantiasa obat-obat yang dari alam ya, seperti herbal ya. Herbal, dedaunan, pepohonan. Nah, seperti ini juga bioelektrik ya. Gunakanlah, manfaatkan ya. Manfaatkan yang ada. Semoga kita sehat semua. Dan tetap kita semangat dan kita bergembira. Ura, ura, ura.